sebagai memperingati ulang tahun ke-59 Revolusi Republik Cuba, Kedutaan Besar Cuba ke Malaysia mengambil inisiatif dengan menganjurkan pameran seni kontemporari Cuba yang berlangsung di Balai Seni Lukis Melaka di Jalan Laksmana. Program yang turut mendapat kerjasama Perbananan Muzium Melaka Perzim itu dianjurkan bermula 11 Januari hingga 28 Februari depan. Sebanyak 42 karya seni oleh 21 pelukis Cuba dihimpunkan pada pameran tersebut untuk tatapan ramai, khususnya rakyat di negara ini. Pameran itu mengetengahkan hasil karya yang menggambarkan jiwa negara yang terletak di Kepulauan Caribbean itu yang mempunyai keindahan dan keunikan budaya hasil daripada pengaruh budaya masyarakat Afrika, Spanyol dan Amerika Utara. Menurut Duta Cuba ke Malaysia, Ibite Fernandez Hernandez, pameran tersebut amat bermanfaat bagi menggambarkan keindahan dan keunikan budaya Cuba yang dapat dilihat melalui pelbagai aspek seperti makanan, muzik, sastra dan seni lukisan yang dihasilkan oleh masyarakatnya. This exhibition has been made in conjunction with the anniversary of the Cuban Revolution, which is our national day. The revolution just had 59 years. So Malacca is a place where you can live artists. Yeah. So I arranged with the gallery and the chairman of the museums to bring some Cuban paintings that we have at the embassy in order to exhibit here and for the people of Malacca to know what Cubans are doing in art. My goal is to bring it to different states in Malaysia for them to know Cuban art. Majlis perasmian pameran itu disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Antara hasil seni dipamerkan mendapat sentuhan daripada artis Cuba seperti Ronaldo Vasquez, Carlos Reyes Perez, Ibrahim Miranda, Ernesto Garcia Pena dan Gilberto Prometa. Antara teknik yang digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan tersebut adalah seperti litografi, lukisan digital, cetakan, serigrafi, collage dan lukisan atas kanvas. Dan untuk pameran Cuba ini, kita mulai menyangkakan antara 5 hingga 6,000 orang pelawat yang akan datang dan melihatlah hasil seni daripada artis-artis from Cuba ini. Memang sangat menarik dan ia boleh jadikan satu inspirasi khususnya kepada para peminat, para pelukis tempatan. Sementara itu, pengunjung yang ditemui amat tertarik dengan pameran lukisan tersebut yang mencerminkan asas budaya Cuba serta rakyatnya. Karya-karya ini memang sangat berkesan. Berkesan, memberi kesan kepada kita kerana dia memaparkan budaya masyarakat Cuba. Tetapi idea yang sama juga juga dirakamkan oleh pelukis-pelukis di Malaysia, di Melaka juga. Jadi kita dapati bahawa karya-karya ini kita anggap sebagai sangat menarik untuk memahami tradisi masyarakat Cuba. Jadi memang kita boleh nampaklah hasil-hasil karyanya pun berbentuk kontemporari dan memang mencerminkan ciri-ciri Cuba itu sendirilah sebagai sebuah negara yang telah lama dan mempunyai pelbagai sejarah, tapi dalam konsep yang telah dikontemporarikan. So kita boleh tengoklah bagaimana pertembungan antara adat lama, budaya lama dan budaya baru disatukan di dalam satu galeri lah, dalam satu lukisan. Karya dia lebih kepada karya-karya yang berbentuk ekspresi. Maksudnya dia kalau kita tengok karya-karya yang ada kat sini, dia ekspreskan apa yang dia faham dan dia share tentang budaya dia, tentang pemahaman dia, tentang apa yang dia believe, percaya kepada masyarakat. Dia bawa daripada Cuba ke sini. Pameran dibuka kepada orang ramai dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Laporan Muhammad Ashraf Ishak bersama juru kamera Fauzul Kabir untuk Selamat Pagi Malaysia.